Halo, kami dari Total Jerks. Saksikan reaction lagu Total Jerks dan informasi tentang kami di Black Tomin Studio Underground Music Reaction. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. No action, no reaction. Studio Underground Music Reaction. No action, no reaction. Sehat dong ya? Alhamdulillah. Ijaz ya? Alhamdulillah. Ini sore nih Jos. Ini gue sama Gado ada ide mau mereaction salah satu band. Di mana sebenarnya pernah ada lo di situ, gak apa-apa kan ya? Ya gak apa-apa. Minta izin nih. Ini nama salah satu basisnya dulu, ya kan? Nama bandnya apa nih? Total Jazz. Oh, yeah. Oh, Total Jazz. Ya. Ini buka dulu. Gue mau tanya aja langsung. Tanya aja langsung. Gini aja. Kenapa dinamain Total Jazz? Gimana nih? Apa Jazz semua gitu? Apa terinfluence sama kognitif Jazz? Okay. Ya kan? Dari nama sih, si vokalisnya itu yang namain ya, si Ricky, Morris Apok ya. Apok. Oke, salam di Ricky. Halo Pok. Masih Apok. Ya, oke, sehat terus. Josi ini. Jadi dulu gue tahun berapa ya? 2013-an ya? Berdirinya 2013? 2013. Lo termasuk bukan gini? 2011 dia berdiri. 2011, 2013, gue lupa nih gitu antara tahun-tahun itu lah. Jadi mungkin dari nama tadi ya, nama Total Jerk itu kayaknya siapa kan seneng, gue juga seneng sih pasti kerja ya. Oh, dari ada dari situ juga kali ya diambil potongan Jerk. Kalau gue seneng main sendiri Jerk. Ada juga tuh Jerk gini kayaknya. Iya mungkin dari situ kali siapa ngambil nama Total Jerknya. Genre hardcore ya. Jadinya hardcore deh. Old school. Masuk sih kayak, ya old school kayaknya. Soalnya nanti lah kita dengar ya enggak. Ini kita analisa. Kita analisa. Ini karya anak bangsa. Ini wajar. Ini personil pertamanya lu Jos. Iya. Di bass. Pertamanya nih ya. Terus si Apok ya. Apok. Vokalis. Terus ada Rijal. Rijal. Rijal di gitar. Di gitar. Terus sama si Eko Kiwil. Di drum ya. Ini masih anak Jakarta semua. Anak Jakarta ya. Sebagian anak Depok. Oh. Berarti domisili utama Depok ya. Depok. Oh, ya baru dapat nih. Bukan ya. Lagi nih. Depok. Gua coleng siap-siap Depok ya. Tak gua samperin satu-satu. Terus gini Jos, ini kan genrenya hardcore. Ya enggak? Sebenarnya ini cikal bakalnya kenapa nih bisa berbentuk band ya? Mumpung ada orang ini ceritanya. Gue waktu itu ditawarin sama Apok, udah mereka udah punya demo ya, demo kasar gitu, isinya berapa lagu, nama berapa 7 lagu gitu. Terus main bassnya waktu itu lagi kemarin gitu nggak bisa gitu kan, bilang lu mau nggak ngisi bass di Total Jerk Jos gitu kan. Lo udah ganti septic? Udah, gue masih bayar nama septic waktu itu. Terus di jam apa? Karena udah ada demo nih, pengen bikin full album gitu kan. Cuma main bassnya nggak ada. Jadi gue dengerin dulu dah gitu kan. Dikasih lah itu demo Total Jerk yang awal itu. Gue dengerin musik asik juga nih ya kan. Mulai lah tuh latihan. Dapet soalnya dah ya nggak? Dapet soalnya nyambung juga gitu kan. Akhirnya udah
bikin full album juga tuh ya, jadi itu dari demo itu. Masalahnya gue punya kasetnya, apa Realita Kota ya masalah. Ibi. Oh Johnny B. Itu. Dia bandnya banyak. Banyak. Ada Johnny B, Johnny C, Johnny D. Tapi jet ya. Ada jet ya kan. Tapi enaknya kita dengerin nih. Boleh boleh. Kita dengerin dulu. Di mana? Ini lagunya yang mana sih? Lagunya yang judulnya Depresi. Oh jadi depresi. Sekarang tuh justru kalau nggak salah sih Apok masih Apok ini, masih ya si Faisal awal ya Faisal awal Idram tuh sama Ricky masih ya Ricky masih Oji sama Oji juga Oji kayaknya udah cabut juga udah sini berganti jadinya cuman yang original member ini masih tinggal Apok doang Apok, ya. Jadi gini di band ini seperti musim nah, jadi berganti dong. Berganti. Musim panen. Musim waktu lo sana udah berlalu. Ya kan? Iya. Siklus, itu siklus perjalanan, tapi kita tetap berkawan kan? Tetap berteman, tetap saling support gitu jasa. Yang penting kan itu ya. Nah, itu dia. Nih, by the way nih, perjalanannya bagus juga nih, Jas. Kalau enggak pandemi dia udah manggung di iya. Udah kadang-kadang sih dia Jepang ya? Singapura atau Jepang? Di Malaysia pernah main di Malaysia waktu itu main di Malaysia terus rilisan albumnya juga sempat dibikin di press di apa dirilis di UK juga di Inggris kalau nggak salah. Influennya apa nih hardcore gitu kayaknya bajunya serem nih minor threat deh yeah. Ya kenal ya yang UK yang UK yang American hardcore. American hardcore sih kayak Black Flag, terus sama Manifest. Soalnya kan yang member-member sebelumnya juga banyak kan punya band luar juga sih. Iya, ada dua band ya dia di Total Jack juga, tapi band dari ada di Take It Back, Take It Back kan Moving Forward juga tuh kan pada mainin mainin terkini tuh covernya ya. Jadi sebenarnya beragam ya. Ya apresiasi buat Total Jack buat Apok ya salah masih inget gua kan. Iya elah gaya banget ya. Enteng ya. Iya enggak. Iya masih kenal lah. On the street ya. Warning guys, warning guys. Enteng Agung Underground City ya enggak. Jadi mungkin Lenteng Agung banyak dulu ya nih? Ya, dulu sebenarnya di Lenteng ada beberapa band yang gak begitu banyak cuman karena jalur transit ya stasiun kereta jadi dari manapun mau ke gig kebanyakan di kampus-kampus kan zaman dulu kan di Tanah Kuda Dharma ada UI, ada Pancasila, dan sering ada event-event underground gitu ya, sih memang dulu di kampus-kampus nah itu dari selatan lalu yes, STN ya, pulang gig juga ini ada seperti ayapan ya kan jadi kumpul semua di kumpul di situ jangan bareng-bareng ya. Itu aja di
bisa tuh yang parah kali. Zaman kereta. Zaman kereta naik di atas. Naik di atas. Pokoknya zaman angker on the street daya nggak. Angker nara kita kan rocker. Rombongan kereta. Rombongan. Ya ternyata dari scene LA City ya enggak, Lenteng Agung nih, South Jakarta. Ada juga beberapa band yang akhirnya menghasilkan satu band ya kan, ada karya juga seperti Total Jack yang perlu diapresiasi. Itu juga tadi kemarin ya kita udah di episode yang sebelumnya Romy the Jahat. Ya, itu juga masih ada irisan sama kita dalam satu scene pada satu scene itu. Barengan ya. Makanya ya mampir-mampirlah ke studio ya. Mereka ngopi-ngopi. Ya barangkali bisa gantiin gue atau Josie atau Kade salah satu lah biar ya enggak? Biar karena beberapa kemarin kawan juga udah kesini. Kita enggak menuntut kemungkinan dari genre apapun yang akan kita reaction ya. Kita open house kok. Benar. Pokoknya untuk Total Jack ya, terus kibarkan hardcore flagnya. Ya, mudah-mudahan setelah era pandemi, pandemi yang udah mudah-mudahan pengen cepet selesai ini. Mudah-mudahan amin. Nanti bakalan normal lagi dan gignya bisa rame lagi kayak rame lagi. Mudah-mudahan amin ya. Nah, gimana nih? Kesannya gimana? Kesannya gue sekarang nanya. Iya, gimana kesannya? Gue lagi? Iya lah. Oke. Gue lagi. Oke, buat Total Jack ya, seiring perjalanan ya, perjalanan bandnya itu penuh dengan liku-liku. Banyak pergantian-pergantian pemainnya ya kan. Tapi bagus juga masih tetap bertahan ya, karena ada satu orang yang tetap mempertahankan gitu. Ricky. Dan Ricky. Ricky. Dan dalam satu dalam pertahanan itu mampu buat satu karya. Satu karya yang nyambung terus ini ya. Satu karya yang luar biasa ya. Ini total banget hardcore-nya ya. Nyambung terus terus hubungan sama luar dari negara juga bagus juga ya. Kemarin sebenarnya dia harus manggung di Singapura kan, karena pandemi, karena semuanya jadi batal gitu. Sebenarnya kibar benderanya sudah bagus gitu. Ya mudah-mudahan di era pandemi ini nggak mendem lah Total Jack. Lanjut terus kita di sini mereaction supaya orang-orang tetap tahu bahwa Total Jack itu masih eksis. Oke. Terus gini, gue minta kesannya Om Josie yang pernah ada di dalam. Iya nggak? Kesan bener di dalam band itu gimana dulu? Yang sudah pernah merasakan keindahannya di dalam. Keindahannya, warna-warni deh. Kalau dari gue pribadi sih, ya gue bangga lah pernah bergabung di Total Jack ini ya, istilahnya. Karena gue pun memang spirit mereka buat berkarya memang besar ya. Jadi soalnya gue pernah ikut tour mereka tuh 3 hari 3 kota ya. Begitu. 3 hari tuh Surabaya, Sidoarjo, Madiun, digeber 3 hari tuh. Jawa Timur ya. Jawa Timur lah. Berapa tuh Jos? 2015-an ya. 2015 waktu itu. Jadi emang mereka buka link ke daerah ini juga bagus juga ya. Kalau nanti juga ada sambungannya juga, sambungannya juga. Jadi ya pesan gue sih, kesan gue semangatnya biar tetap nyala terus aja pok. Nah kalau personil mah bisa dicari di mana aja ya kan. Nah, yang penting spiritnya ini jangan mati gitu. Soalnya gue yang mau tahu sih produktif juga. Mereka bikin merchandise-nya juga rapi gitu. Gambar-gambarnya juga bagus-bagus. Terus punya record label juga sendiri. Necros Record kan labelnya. Necros Record. Maksud gue ya pudar boleh, cuma padam jangan. Main terus Total Jack. Nah, ya, ini kalau bicara hardcore ya. Enggak ya kan. Enak kan.
aja sih gue. Masalahnya ada beberapa band yang kantor memang pernah disiarin juga ya, ada beberapa. Ini tanpa tendensi apapun secara kebetulan gue juga udah izin sama dia sih ya gak untuk reaction ini nanti tanpa basa-basi lah. Gue salut sama eksistensi ya, sama karya-karya ini. Ketika bendera itu sudah ditancap pantang ya, dia ada berkibar bersama angin ya kan? Loh. Angin pasti akan ada kan, mau berkibar ke selatan, ke timur, utara, barat, tetap ya, gak berdiri, tetap ada di atas ya kan, maksudnya tetap berkibar, ada pandemi juga tetap berkibar aja ya. Makanya gue up nih karya ya kan, gue reaction, gue apresiasi supaya tidak pudar ya. Maksudnya kondisi pandemi pasti semua akan terganggu. Terganggu. Tetap bisa berkarya, kita juga silaturahmi. Teman-teman main lagi. Deket. Bantu-bantu pegang kamera. Bercanda nih Epok ya. Bantu-bantu gantiin gue dulu. Gue pegang kamera. Pegangin drum boleh lah. Ya ini juga boleh ya Epok. Ini juga boleh lah, ya kan. Oke, itu aja sih. Thanks and salut buat ya kan? Covid nih. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya buat semua kawan-kawan di seluruh Indonesia dan negara tetangga yang menjangkau saluran ini yang dalam satu frekuensi underground music, ya kan? Yang sama ya. Dan kita juga terima kasih. Subscribe. Oh iya, ya kan? Thank you, Karena tanpa subscribe kita bukan apa-apa ya enggak, dan dengan subscribe kita benar-benar bisa lebih mengembangkan konteks ini dan menyajikan video-video reaction berikutnya dari band-band seluruh Indonesia ya, dan yang belum dikenal atau yang tidak terkenal yang pasti kita akan bikin karena kita tidak lupa hal yang menjadi ya enggak, kita boleh underground tapi kehidupan kita. Ya, kaya panggota. Dan yang belum, subscribe. Yang belum subscribe, boleh subscribe. Gak dipaksa, ya kan? Silakan. Kita tulis-tulis aja lah. Oke? Okay? Oke. Okay. No action. No action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.